Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. الذي لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyiral muslimin wal muslimat, al aba wal ummahat wal ikhwan wal akhwat, para bapak, para ibu, para ikhwan, para akhwat, para jamaah sekalian rahimakumullah, dan tidak lupa kepada saudara-saudari para pendengar dan juga para pemirsa dimanapun berada, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik serta hidayah kepada kita semua. Allahumma amin. Pengajian kita pada hari Ahad di Duha hari ini melanjutkan pembahasan pembacaan kitab Al-Kabair yang disusun oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimallahu ta'ala. Dan insyaallah ta'ala pembahasan kita masuk pada pembahasan dosa besar yang ke-26, disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimallahu ta'ala, Al-Kabiratu Sadisatu Wal Ishrun, dosa besar yang ke-26, yaitu az-zulmu. Para bapak, para ibu, para hadirin dan hadirat, dan juga para pendengar serta para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Az-Zahabi menyebutkan pada bab dosa besar yang ke-26 ini az-zulmu, yang dalam bahasa kita disebut aniaya. Sebenarnya az-zulmu atau yang disebut kezaliman itu sudah menjadi istilah atau menjadi kata yang dimaklumi maknanya, orang berbuat zalim atau kezaliman, yang dalam bahasa mudahnya di dalam bahasa kita kezaliman adalah aniaya. Ketika disebutkan itu adalah kezaliman, maka itu bersinonim dengan penganiayaan. Para bapak, para ibu, para ikhwan dan para akhwat rahimakumullah, dikatakan oleh Al-Imam Az-Zahabi di antara bentuk-bentuk kezaliman atau aniaya adalah aklu amwalin nas, memakan hartanya manusia. Namanya hartanya manusia, berarti itu bukan miliknya, tetapi harta itu adalah miliknya manusia. Lah kok dimakan? Menunjukkan bahwa cara-cara yang dilakukan sehingga dia makan hartanya manusia itu bukan dengan cara yang halal, bukan perpindahan kepemilikan yang halal yang dengannya seseorang boleh memakan apa yang didapatkan dengan cara yang halal. Jadi yang dimaksudkan aklu amwalinas, memakan hartanya manusia dengan cara-cara yang haram, sehingga disebut az-zulmu, penganiayaan atau kezaliman. Wa akhdhuha, termasuk mengambil harta manusia. Kok diambil hartanya manusia padahal?
menunjukkan bahwa dia mengambil itu bukan dengan cara yang halal, tetapi dengan penganiayaan. Sehingga dikatakan oleh Imam Madzhabi, memakan harta manusia dan mengambilnya zulman, dengan cara kezaliman, yaitu penganiayaan. Termasuk juga kezaliman adalah wa zulmun nasi bidharbi wasyatmi wa ta'addi wal istitalati 'ala ad-du'afa. Termasuk bentuk penganiayaan atau kezaliman pula adalah mendolimi manusia dengan memukulnya. Memukul itu bertingkat. Ada memukul yang tidak sangat menyakiti, ada yang memukul dengan menimbulkan derita yang sedang, ada yang memukul sampai menimbulkan sakit yang sangat, bahkan memukul sampai membunuh. Bertingkat-tingkat memukul manusia atau mendolimi manusia bisyatmi, dengan syatam, yaitu dengan mencela. Wa ta'addi, melampaui hak-haknya manusia. Wal istitalati 'ala ad-du'afa, termasuk mempersulit atau memperepot ad-du'afa, orang-orang yang lemah. Termasuk bentuk penganiayaan atau kezaliman. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala memasukkan perbuatan penganiayaan pada manusia, pada hartanya, pada jasadnya, termasuk melampaui hak-haknya manusia pada kehormatannya, termasuk kategori dosa besar. Kita ingat, dosa besar adalah dosa yang oleh Allah SWT disebutkan kejelasan tentang apa perbuatan dan apa akibat, apa yang Allah ancamkan atau apa yang Rasulullah ancamkan. Dosa yang jika dilakukan mendatangkan laknat, dan yang semisalnya, yang itu sudah berlalu penjelasannya ketika kita membahas kitab ini di awal-awalnya dahulu. Maka dalam hal dosa al-zulmu atau penganiayaan atau kezaliman ini pun adalah dosa yang oleh Allah SWT disebutkan bagaimana hukuman, bagaimana ancaman yang Allah SWT ancamkan bagi orang-orang yang berbuat zalim. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala menyebutkan beberapa dalil dari ayat-ayat Al-Quran dan juga dari sebagian sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, qala Allahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala tahsabanna Allaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun innama yu'akhiruhum liyaumin taskhasu fihi al-absar muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilaihim tarfuhum wa afidatuhum hawa wa andirin nasa yawma ya'tihimul azab fayaqulul ladhina zalamu rabbana akhirna ila ajalin qarib nujib da'wataka wa nattabi'ir rusula awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal وَسَنَكْتُمُ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالِ. Disebutkan di dalam surat Ibrahim ayat 42 sampai 45, Allah Azza wa Jalla berfirman, jangan pernah sekalipun kamu menyangka bahwa Allah Azza wa Jalla itu ghafilan, Allah Azza wa Jalla itu lalai, tidak memperhatikan atau tidak perhatian. Amma ya'malu zalimun,
dari apa yang pernah dilakukan oleh orang-orang yang zalim itu. Lantas kenapa Allah tidak segera menghukum saja? Padahal Allah tidak lalai, Allah tidak melupakan orang-orang yang berbuat zalim itu. Kenapa tidak segera dihukum saja? Allah SWT menyebutkan innama yu'akhiruhum liyaumin taskhasu fihil absar. Allah SWT tidak segera menghukum mereka, tidak segera menyiksa mereka, tidak segera mendatangkan apa yang Allah ancamkan buat orang-orang yang zalim itu, oleh karena Dia Azza wa Jalla berkehendak untuk menunda, diberi tempo mereka itu. Apa yang Allah ancamkan kepada mereka ditempo, ditunda, diakhirkan liyaumin, yaitu sampai nanti suatu hari. Taskhasu fihil absar, di mana mata-mata nanti akan semuanya terbelalak, terkejut dengan apa, menyaksikan apa yang Allah SWT janjikan dan ancamkan benar-benar terjadi dan benar-benar akan menimpa. Muhti'ina muqni'i ru'usihim, mereka tertunduk dan mereka pun menundukkan pandangan mata mereka. La yartaddu ilaihim tarfuhum, mata mereka yang terbelalak tidak berkedip-kedip. Wa afidatuhum hawa, dan hati mereka adalah, pandangan jiwa mereka adalah kosong. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa andhirin nasa yauma yatihimul azab, dan berilah peringatan kepada manusia akan datangnya suatu hari yang akan datang menimpa mereka al-azab, siksaan Allah tabaraka wa ta'ala. Fayaqulul ladhina zalamu, sehingga orang-orang yang berbuat zalim pun mengatakan Rabbana akhirna ila ajalin qarib, ya Allah berilah kami tempo, meskipun hanya tempo yang qarib, tempo yang sedikit atau tempo yang sebentar saja. Berilah kami tempo. Jangan datangkan kematian dulu, atau jangan ditegakkan, jangan diterbitkan matahari dari barat dulu. Ketika orang-orang yang berbuat zalim, berbuat aniaya, mendapati bahwa kematian adalah hakun, dan apa yang Allah ancamkan bagi orang-orang yang zalim adalah hakun, maka mereka mencoba meminta kepada Allah Azza wa Jalla ditunda ajal-ajal yang dulu pernah Allah tetapkan buat mereka, barang sesaat, barang sebentar. Kenapa mereka minta ditunda ajalnya itu? Nujib da'watak, agar kami menyambut seruan yang kau serukan ya Rabb, seruan untuk kita tidak berbuat dolim. Dolim yang paling tinggi adalah menyekutukan Allah. Seruan agar kita mentauhidkan Allah, seruan agar kita tidak mendolimi manusia. Nujib da'watak wa nattabi'ir rusul, dan agar kami bisa mengikuti seruan rasul-rasulmu. Menunjukkan para bapak, para ibu, bahwa kekecewaan yang sangat dialami oleh orang-orang yang zalim karena telah datang kepada mereka seruan, juga telah diutus kepada mereka rasul. Para bapak, para ibu, coba dibayangkan, mana kira-kira yang lebih menyesal? Orang itu tidak tahu sama sekali, tidak pernah mendengar apa-apa sama sekali, tahu-tahu dia itu dijerat, tahu-tahu dia dijerat dengan orang yang dia itu mendengar disampaikan ada begini peraturan, ada begini perundang-undangan, ada begini tata-tata tertib yang harus diindahkan, tapi dia melanggarnya. Begitu tiba jeratan itu akan ditimpakan, mana kira-kira yang lebih menyesal? Tentu orang-orang yang pertama tidak lebih menyesal dibandingkan orang-orang yang kedua. Orang yang tidak tahu sama sekali, tidak pernah mendengar, tidak pernah ada yang datang memperingatkan, maka dia tidak lebih menyesal
dibandingkan orang yang mendengar ada seruan, orang yang menyaksikan ada utusan yang datang memperingatkan, tetapi dia tidak mengikuti, dia tidak menjadi pengikutnya Rasul tersebut, sehingga dia pun akan menyesal dengan penyesalan yang sangat. Dan menunjukkan orang-orang yang zalim di hari itu, semuanya mereka menyesal karena kedatangan risalah yang telah sampai kepada mereka, dan juga kedatangan Rasul yang telah menjelaskan risalah kepada mereka, sehingga mereka meminta kepada Allah diberi tempo, barang sesaat, barang sebentar, ya Allah, ya Rabb, berilah kami tempo, nujib da'watak, agar kami menyambut seruanmu, wanattabi'ir rusul, dan agar kami mengikuti rasul yang engkau utus. Sehingga Allah SWT menjawab kepada mereka, awalam takunu aqsamtum min qablu malakum min zawal, bukankah kalian dahulu pernah bersumpah sebelum ini bahwa kalian tidak akan mengikuti dan tidak membenarkan apa yang didatangkan kepada kalian oleh para rasul? Malakum min zawal, dan senantiasa begitu kalian tidak berubah. Wasakantum fi masakinil ladzina zalamu, dan buktinya kalian tetap tinggal di pemukiman-pemukiman orang-orang yang berbuat aniaya, yang menganiaya anfusahum, yang menganiaya diri-diri mereka. Wa tabayyana lakum kaifa fa'alna bihim wa darabna lakumul amsal, dan di hari itu sudah nampak jelas bagi kalian, wahai orang-orang zalim, apa yang kami perbuat kepada mereka, orang-orang yang melakukan kezaliman, yang melakukan penganiayaan. Wa darabna lakumul amsal, dan bukankah kami dulu juga pernah datangkan kepada kalian permisalan-permisalan? Di dalam ayat yang tidak hanya satu dua ayat, Allah sudah sering menyebutkan permisalan-permisalan. Allah menyebutkan di antara isi Al-Quran ada hikayah, hikayah kisah tentang umat yang sebelum kita, yaitu umat yang terdahulu, dan kisah kejadian umat yang akan datang. Semuanya adalah hakun, semuanya adalah benar. Tidak ada istilahnya itu kisah yang itu hanya sekedar cerita karangan, yaitu fiksi. Semuanya non fiksi, bukan dikarang. Itu adalah hakikat, sesuai dengan fakta, kenyataan dan kejadian sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla kehendaki. Untuk apa Allah menyebutkan hikayat-hikayat kaum-kaum yang terdahulu? Agar umat yang datang belakangan mengambil pelajaran. Dan bukankah kami telah sampaikan kepada kalian al-amsal, permisalan-permisalan kaum yang berbuat kedzaliman sebelum kalian begini dan begini, sehingga kami binasakan mereka, hendaknya menjadi pelajaran. Akan tetapi kalian tidak berubah dari apa yang telah kalian sumpahkan, bahwa kalian tidak membenarkan apa yang dibawa oleh Rasul-Rasul kami kepada kalian. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, pengertian dan penjabaran dari kezaliman, yang gambaran secara singkatnya disebutkan dalam ayat yang telah dibacakan, bahwa Allah Azza wa Jalla tidak akan membiarkan orang yang berbuat kezaliman, bahwa Allah sudah tidak akan melalaikan, dan Allah tidak pernah lalai dari perbuatan hamba-hambanya, sampai pun dia itu sekecil apapun kezaliman yang dilakukan oleh hamba. Kezaliman adalah hal berkurang atau kekurangan. Apabila sesuatu itu berkurang dari apa yang seharusnya, maka itu berarti ada kezaliman. Seharusnya 100, tetapi kok tidak sampai 100, berarti ada kezaliman. Seharusnya 100, kenapa menjadi 150, berarti ada kezaliman.
sehingga yang 100 menjadi 150. Makanya Allah SWT menyebutkan surat Al-Kahfi, kiltal jannataini atat ukulaha walam tazlim minhu syai'ah. Kedua dari kebun yang Allah SWT jadikan fitnah itu, atat ukulaha, dengan suburnya mengeluarkan buah-buahan yang dimakan oleh mereka. Walam tazlim minhu syai'ah, dan tidak berkurang sedikit pun dari buah yang diharapkan oleh para penanamnya. Allah menyebut di dalam ayat ini berkurangnya buah-buahan dengan istilah kezaliman. Disebutkan oleh Syekh Muhammad, sehingga kita juga ketahui bahwa yang namanya berkurangnya sesuatu itu dengan sebab kezaliman itu bisa karena timbulnya keberanian seseorang melanggar. Keberanian seseorang melanggar yang sesungguhnya manusia tidak boleh melanggarnya. Apabila melanggar, maka akan melebihi batas apa yang seharusnya. Yang tadinya batasnya adalah 100, tapi karena dia keberaniannya adalah sampai melanggar batasan, maka akhirnya ada 125, ada 120 dan seterusnya. Dari mana yang 20, dari mana yang 25? Karena keberanian berbuat zalim. Atau kalau tidak begitu, wa imma bitafriti fima yajibu alaihi bidzalika, karena orang ini menyia-nyiakan, tidak menunaikan. Menyia-nyiakan, tidak menunaikan. Yang seharusnya 100 ada yang disia-siakan, tidak ditunaikan, sehingga hanya 85 atau hanya 90. Kemana yang 10, kemana yang 15? Berarti ada kezaliman. Bisa jadi yang namanya kezaliman adalah meninggalkan apa yang Allah wajibkan, atau sebaliknya berupa melakukan apa yang Allah Azza wa Jalla haramkan. Az-zulmu naw'an, kezaliman itu ada dua macam. Zulmun yata'allaku bihuquqillahi Azza wa Jalla, kezaliman yang berkaitan dengan hak-haknya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa zulmun yata'allaku bihuquqil ibad, dan kezaliman yang kedua adalah kezaliman yang berkaitan dengan hak-haknya manusia, hak-haknya sesama manusia. Wa a'zamuha, dan kezaliman yang paling agung adalah al-muta'alliqu bihuquqillahi 'azza wa jalla, kezaliman yang berhubungan dengan hak-haknya Allah Azza wa Jalla. Wal isyraku bihi, dan kezaliman yang berupa al-isyrak bihi, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haknya Allah itu apa, para bapak, para ibu? Haknya Allah itu diibadahi. Jika orang berbuat syirik, mengibadahi selain Allah, berarti dia telah melanggar haknya Allah tabarakallah, memperuntukkan haknya Allah untuk selain Allah. Maka itulah sebesar-besarnya kezaliman. Haknya Allah itu diimani, bukan dikufuri. Sehingga setiap kekufuran adalah kezaliman atas haknya Allah tabarakallah ta'ala. Sehingga kekufuran juga masuk apa? Kezaliman yang paling agung. Yang ini yang dimaksudkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, yaitu kezaliman yang berhubungan dengan apa? Dengan hak-haknya Allah tabaraka wa ta'ala, berupa kekufuran dan berupa syirik. Yang kedua-duanya adalah apa? Dosa besar yang paling besar, yang Allah Azza wa Jalla tidak akan mengampuninya
jika pelakunya tidak bertaubat sebelum kematiannya. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah ditanya, ayyu dzambi a'dzamu, dosa apa ya Rasulullah yang paling agung? Dan hadis ini sudah berlalu ketika pembahasan qadzul iman yang pertama, yaitu syirik. Rasulullah menyabdakan tentang dosa apa yang paling agung, faqala, beliau bersabda, an taj'ala lillahi nidan wa huwa khalaqaka. Dosa yang paling agung adalah engkau menjadikan ada tandingan bagi Allah. Ada makhluknya Allah yang kamu jadikan tandingan Allah. Wa huwa khalaqak, padahal Allah yang menciptakanmu. Padahal kamu tahu Allah yang menciptakan dirimu. Padahal Allah yang memberikan kamu kecukupan, Allah yang memberikan kamu ini rezeki, Allah yang memberikan keselamatan, Allah yang menciptakan kehidupan bagimu, dan Allah pula yang menetapkan kematian bagimu. Tapi engkau menjadikan ada tandingan bagi Allah tabaraka wa ta'ala yang engkau ibadahi dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Para bapak, para ibu, para jamaah sekalian rahimakumullah, dan juga para pendengar serta para pemirsa dimanapun berada, semoga Allah SWT memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Amin. Tentang dosa syirik dan dosa kekufuran sudah berlalu penjelasannya, maka kita tidak mengulang kembali tentang masalah dosa itu. Kemudian kezaliman yang kedua adalah zulmun yata'allaqu bihuquqil ibad, kezaliman yang berkaitan, yang berhubungan dengan hak-haknya sesama hamba, sesama manusia. Dan ini masya Allah banyak sekali. Dan saya menyangka tidak tuntas kita menguraikan pada satu pertemuan di pengajian ini nanti. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan taufik kepada kita untuk bisa menuntaskan di kesempatan pengajian yang berikutnya. Karena panjang, dan ini adalah perkara yang penting, sehingga nanti insya Allah kita akan lanjutkan seandainya tidak selesai pada pertemuan yang berikutnya, pembahasan yaitu kezaliman. Kata Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, kezaliman yang berhubungan dengan hak-haknya manusia, yaduru ala thalathati asya, ini berkisar pada tiga perkara. Bayyanahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi khutbatil wada', yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan tiga perkara tersebut ketika khutbah di haji wada. Faqala, di antaranya isi khutbahnya Rasul di haji wada itu, beliau berkhutbah, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radukum haramun 'alaikum ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Sesungguhnya darah-darah kalian dan harta-harta kalian dan kehormatan-kehormatan kalian haramun 'alaikum, diharamkan atas kalian, ka hurmati yaumikum hadha, sebagaimana diharam dan dimuliakannya hari kalian ini. Yaitu hari apa? Hari Arafah. Di saat hari Arafah adalah hari yang Allah SWT hormati, diberikan kehormatan, di mana puasa di hari itu adalah menghapuskan dosa bahkan setahun.
Kemudian di hari itu disyariatkan haji, dan paling pokoknya manasik haji yaitu wukuf di Arafah. Sehingga Rasul bersabda, al-hajju Arafah. Haji itu intinya, haji itu rukun pokoknya adalah wukuf di Arafah. Di hari itu pula Allah Azza wa Jalla menjadikan doa-doanya orang-orang yang wukuf di Arafah makbulah, mustajabah, akan diterima oleh Allah dan diijabai oleh Allah tabaraka wa ta'ala jika ikhlas di dalam berdoa. Banyak di antara saudara kita yang bercerita ketika wukuf di Arafah itu, nah, banyak yang sibuk selfie padahal wukuf di Arafah. Sibuk apa? Selfie. Nah, di belakangnya tenda-tenda, kemudian dia selfie sama suaminya. Nah, begini. Apa? Supaya kelihatan ini kami sedang wukuf di Arafah, selfie. Nah, di-upload. Nah, di grup-grup atau di Facebooknya atau di Twitternya atau di IG-nya, di-uploadnya. Nah, kami sedang wukuf. Capek selfie, tidur. Karena tidak ada aktivitas. Wukuf itu ada aktivitas atau tidak? Tidak ada. Karena tidak ada aktivitas, tidur. Alasannya apa? Persiapan nanti akan aktivitas berat. Yang disyariatkan ketika wukuf itu banyaklah berzikir, banyaklah berdoa. Bahkan banyak sekali yang sepertinya memang dianjurkan tidurlah. Begitu. Kalaulah tidak dianjurkan itu diberi contoh. Nah, contohlah aku tidur, maka kalian hendaknya juga tidur. Begitu. Padahal di hari itu wukuf di Arafah itu adalah kondisi dan keadaan doa-doanya orang-orang yang ikhlas itu akan diijabai oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Makanya disyariatkan saat wukuf banyaklah berzikir. Berzikir itu banyak. Yang paling agung berzikir adalah memperbanyak kalimat tahlil. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tahlil yang paling agung. Berzikir dengan kalimat thayyibat. Kemudian berzikir dengan membaca Al-Qur'an. Nah, letih membaca Al-Qur'an berdoa. Berdoa diupayakan yang paling khusyuk. Berdoa diupayakan yang paling khidmah. Dengan harapan semoga Allah benar-benar mengabulkan doa-doa yang dipanjatkannya di hari itu. Itulah yaitu Arafah. Allah SWT menghormati, memberikan kehormatan hari Arafah. Sama Allah SWT memberikan kehormatan kepada darah-darahnya kaum muslimin. Inna dima'akum wa amwalakum, juga Allah memberikan kehormatan kepada harta-hartanya kaum muslimin. Wa a'radakum, sebagaimana Allah memberikan kehormatan kepada kehormatan-kehormatannya kaum muslimin. Sama fi syahrikum hadza, sebagaimana dihormatinya bulan kalian ini. Wukuf itu di bulan apa? Bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah termasuk 4 bulan yang mulia. Di antara 12 bulan Allah muliakan, Allah berikan kehormatan 4 bulan. 3 bulan itu, 3 bulan di antaranya datangnya adalah berurutan, satu bulannya yang tidak berurutan. Yaitu apa? Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Ini 3 bulan yang berurutan. Kemudian satu bulan yang lainnya lagi adalah bulan Rajab. Ini adalah 4 bulan yang Allah berikan kehormatan, yang Allah muliakan. Berarti Allah SWT memuliakan darah, harta dan kehormatannya kaum muslimin sebagaimana dimuliakannya bulan Dzulhijjah. Fi baladikum hadza, di daerah wilayah kalian ini, yaitu di Makkah dengan tanah haramnya.
Allah membatasi tanah-tanah, bidang-bidang tanah di atas permukaan bumi yang Dia kehendaki. Yang tidak boleh dilakukan di atas permukaan tanah itu perkara-perkara yang boleh dilakukan di luarnya, yaitu tanah haram. Sebagaimana Nabi juga meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar di bidang tanah di Madinah sekitar Masjid Nabawi juga diberi hurmah. Ada tanah haram Makki, ada tanah haram Madani. Dan Allah memberikan kehormatan kepada Masjidil Haram dan tanah haramnya. Sedemikian pula Allah memberikan hal yang serupa, penghormatan dan keharaman atas darahnya kaum muslimin, hartanya mereka, dan juga kehormatan mereka. Para bapak, para ibu, para jamaah yang dirahmati Allah SWT, al-zulmu fin nafsi wa zulmu fid dima. Mendolimi jiwa seseorang dan raganya seseorang, itulah yang dimaksudkan dengan menganiaya darahnya seseorang. Yakunu bi an ya'tadiyal insanu ala haqqi ghairihi. Yang itu dilakukan oleh seseorang di saat dia melampaui haknya orang lain. Yasfikud dima, sehingga ditumpahkan darahnya. Awi juruh, atau dia melukai jasadnya. Kalau ditumpahkan darahnya, maknanya apabila darah tertumpah, matilah seseorang. Atau kalau dia ditumpahkan darahnya tidak sampai datang kematian, maka minimalnya ada luka yang berdarah. Maka hukumnya sama. Aw ma ashbaha dhanika, atau apa yang semisal, yang serupa dengan hal itu, maka masuk pada bentuk penganiayaan darahnya manusia. Al-zulmu fil amwal bi an ya'tadiyal insanu wa yadhlimu ghairu fil amwal. Sedangkan kedzaliman dan penganiayaan yang dilakukan pada hartanya manusia adalah seseorang melampaui batas pada hak pemilik, kepemilikan yang dimiliki oleh manusia berupa harta. Imma bi'adami badil wajib. Bisa jadi bentuknya adalah orang tidak memberikan apa yang wajib diberikan. Apa yang wajib diberikan tapi dia tidak berikan. Wa imma bi'tiyani muharramin. Bisa jadi bentuknya orang mendatangi atau melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla yang dengannya dia mendapatkan harta. Wa imma bi an yamtani'a min wajibin 'alaihi. Atau orang ini enggan menunaikan yang wajib, bukan memberikan yang harus diberikan, tetapi dia sendiri dari hartanya dia sendiri. Kalau yang pertama tadi bisa jadi amanah, dia diamanahi untuk menyampaikan harta kepada manusia. Karena amanah berarti wajib disampaikan, tapi dia tidak menyampaikan. Berarti dia tidak menyampaikan yang wajib disampaikan, masuk ke kezaliman. Adapun yang ketiga, pada hartanya dia sendiri ada kewajiban yang dia harus tunaikan, tetapi dia tidak menunaikan yang wajib ini, maka itu juga bentuk kezaliman. Padahal ini adalah harus ditunaikan kepada orang ini, ditunaikan kepada orang itu dari kalangan du'afa wal masakin, tetapi dia tidak menunaikannya, maka dia juga termasuk bentuk kezaliman. Wa imma an yaf'ala syai'an muharraman fi mali ghairihi. Bisa jadi bentuknya adalah dia berbuat sesuatu yang diharamkan terkait hartanya orang lain. Dia berbuat sesuatu yang diharamkan terkait hartanya orang lain, sehingga hartanya orang lain tadi itu rusak atau sirna atau musnah, atau yaitu kerugian dan yang semisalnya. Yang dia lakukan adalah perbuatan yang diharamkan, merugikan pihak lain dengan sebab ulahnya, yang itu perbuatan haram, merugikan hartanya, merugikan yaitu perusahaannya dan sebagainya, itu adalah termasuk juga
berbuat kezaliman. Wa amma dzulmu fil a'rad. Adapun kezaliman dalam kehormatan. Fayashtamilul i'tida'a 'alal ghairi bizina wal liwati wal qadhafi wa ma asbaha dzalika. Maka kezaliman atau penganiayaan dalam hal al-a'rad, yaitu kehormatan, pelanggaran terhadap kehormatan yaitu manusia, fayashtamilu mencakup al-i'tida', melampaui batas, alal ghair, atas haknya orang lain, bil zina, dengan dituduh perbuatan zina, wal liwat, dituduh berbuat liwat, homo, wal qadhaf, atau tuduhan selingkuh dan yang semisalnya, wama asbaha dzalika, atau yang semisal dengan hal-hal tersebut. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah SWT, ini hanya contoh. Perbuatan zina, perbuatan liwat, perbuatan yaitu qadhaf, tuduhan-tuduhan selingkuh dan semisalnya. Ini contoh pada yang namanya sebutannya, yang dengannya kehormatan orang itu akan terjatuhkan, tidak segera disebut dia pezina, dia adalah selingkuh, dia pasangan selingkuh. Tidak hanya seperti itu. Dia pencuri, dia pencopet. Dan yang lain-lainnya itu juga termasuk tuduhan-tuduhan yang melanggar kehormatan manusia. Melanggar kehormatan manusia. Nah, dia si bodoh misalnya begitu kan? Nah. Atau kalimat-kalimat yang lainnya yang dengannya kehormatan seorang itu akan tercoreng, kemuliaannya akan tercoreng. Maka itu termasuk kezaliman terhadap kehormatan yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, wa kullu dzulmi bi anwa'ihi muharramun. Dan tiap-tiap kedzaliman yang tadi disebutkan, baik mendzalimi manusia pada darahnya, atau mendzalimi manusia pada hartanya, atau mendzalimi manusia pada kehormatannya, adalah muharramun, perkara yang Allah haramkan. Walan yajididzalimu man yansuruhu amamallahi ta'ala. Dan niscaya orang yang berbuat aniaya tidak akan pernah mendapati siapapun yang bisa menolong dia di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak akan ada siapapun yang akan memberikan pertolongan kepadanya di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Qala Allah ta'ala, Allah ta'ala berfirman, ma lizzalimina min hamimin wala syafi'in yuta'. Tidak ada bagi orang-orang yang berbuat aniaya itu min hamimin, kawan dekat, sahabat karib. Kalau di istilahnya kita, nah, saking dekatnya pertemanan dan persahabatan itu, nah, kalau orang Jawa bilang kan, nah, oh dia itu kawan dekatku, dia istilahkan bagaimana, nah, saking dekatnya, nah, celanaku ya celana dia, bajuku ya bajunya dia, kan begitu. Nah, saking apa? Dekatnya. Sampai pun kedekatan macam itu di dunia, apabila Anda membuat dosa kedzaliman ini, kawan dekat Anda pun tidak akan bisa menolong Anda. Tidak akan bisa menolong Anda. Wala syafi'in yuta. Tidak boleh pula ada siapapun yang bisa memberi syafaat, yang oleh Allah diperkenankan memberi syafaat kepada Anda untuk Anda dibebaskan dari kedzaliman. Tidak ada. Menunjukkan syafaat tidak berlaku bagi apa? Dosa kedzaliman. Berarti Allah sudah senantiasa akan jaga dosa kedzaliman untuk nanti dihakimi di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Sekiranya orang tidak menyelesaikan kedzaliman itu di dunia,
maka Allah tetap akan jaga dosa ini dicatat dan nanti akan ditegakkan hukumannya di kiamat. Syafaat-syafaat tidak bisa menghilangkan, melenyapkan, menghapuskan, membebaskan orang dari dosa kezaliman. Allah SWT menyebutkan, "Ma lidzalimina min hamimin wala syafi'in yuta." Allah SWT juga berfirman, "Wa ma lidzalimina min ansar." Yakni لا يجدون أنصارا ينصرونهم ويخرجونهم من عذاب الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم. Maksudnya kata Syaikh Saleh, Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwa orang-orang yang berbuat zalim itu nanti tidak akan mendapati penolong yang akan menolong mereka dan mengeluarkan mereka dari siksa Allah Tabaraka wa Taala terkait dengan dosa kezaliman mereka tersebut. Terkait dengan dosa kezaliman mereka tersebut. Para bapak, para ibu, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan betapa bahayanya dosa kezaliman. Betapa bahayanya dosa kezaliman. Orang apabila berbuat zalim kepada sesama manusia dan sampai mati dia tidak selesaikan urusannya, maka akan tetap dia harus pertanggungjawabkan nanti di akhirat. Meskipun misalnya dia mendolimi hartanya orang, hartanya itu jika dibandingkan dengan warisan yang ditinggalkan ketika mati tak seberapa. Dia meninggalkan bahkan triliun harta yang ditinggalkan ketika mati, tapi dia mendolimi hanya sejuta. Apa bandingannya sejuta dengan setriliun? Tidak ada bandingan. Maka setriliun yang ditinggalkan sebagai warisan tidak sedikit pun akan berfaedah bagi orang yang meninggalkan dosa kezaliman sejuta harta manusia yang dia pernah zalimi. Dan tidak bisa untuk membeli. Tidak bisa untuk membeli. Sekiranya tidak selesaikan di dunia, yaitu masalah kezaliman terhadap harta tersebut. Nanti akan disebutkan, jangankan uang sejuta yang jika dibelikan, yang jika dibelikan apa? Yang dapat banyak itu apa? Undi-undi di sini begitu. Akan dapat banyak. Nah, sedangkan sebiji undi-undi saja, jika itu didapat dengan cara mendolimi hartanya orang, akan tetap dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Qala al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala, wa qala Allah ta'ala, Imam Adz-Dzahabi mengatakan, dan Allah ta'ala berfirman, wa sayya'lamu alladhina zalamu ayya munqalabi yanqalibun. Dan niscaya orang-orang yang berbuat zalim nanti akan tahu kemana kira-kira, menuju kemana mereka nanti itu akan berpindah. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah SWT, orang jika datang kematiannya, apabila dia adalah orang yang mukmin, yang baik, yang taat, yang solih, maka dia diberi kabar gembira yang ketika tidak datang kematiannya dia akan tahu. Sementara manusia tidak ada yang mengetahui. Sebagaimana orang yang dia itu, yang jahat, yang fajir, yang tidak solih, ketika datang kematiannya pun dia akan tahu kemana dia akan berpindah setelah kematian ini. Sehingga dia pun akan tersiksa dengan sebab Allah memberitahukan kemana yaitu dia akan berpindah setelah kematian tersebut. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah, Allah SWT menyebutkan, wa sayya'lamu alladhina dhalamu ayya munqalabin yanqalibun. Dan niscaya orang-orang yang berbuat zalim itu nanti akan tahu kemana kira-kira dia akan berpindah setelah kematiannya. Wa qala Allah ta'ala,
Al-Imam Adz-Dzahabi mengatakan, dan Allah Ta'ala juga berfirman, innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimunan nas. Hanyalah as-sabil, yaitu jalan keluar ini, 'alal ladzina yadhlimunan nas, kepada orang-orang yang mendolimi manusia yang dia selesaikan aniayanya di dunia. Apabila tidak dia selesaikan di dunia, maka tidak akan ada jalan selamat bagi orang-orang yang mendolimi manusia. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innallaha la yumli lidh-dhalimi hatta idza akhadhahu lam yuflithu. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla ini memberikan tempo kepada orang-orang yang berbuat dolim. Dia hari ini berbuat dolim, diperingatkan dengan ayat, diperingatkan dengan hadis, didatangkan siapa yang memberikan nasihat. Ada kematian orang yang dolim, yang tersiksa. Ada orang-orang yang solih, yang bahagia. Ada penceramah-penceramah yang menyampaikan tentang masalah kedoliman, yang mewajibkan kita berbuat adil. Sampainya risalah Islam kepada dia, dia tidak dengarkan. Sehingga Allah memberikan tempo. Tempo itu bisa menjadi istidraj, atau Allah sudah berkehendak memberi tempo agar seorang ini ditunggu kapan dia segera bertaubat. Allah SWT memberikan tempo agar seorang ini segera bertaubat sebelum datang kematian. Maka hendaknya segera bertaubat benar-benar sebelum datangnya kematian, agar seseorang menyelesaikan kedoliman dan aniaya yang pernah dia lakukan, sehingga seseorang pun akan mendapatkan kebebasan dari jerat-jerat manusia yang oleh Allah dilindungi jerat-jerat tersebut sampai nanti hari kiamat. Sehingga tidak mungkin seseorang akan masuk ke dalam surga sampai dia harus menyelesaikan kenapa dia terjerat oleh manusia fulan dan fulan dan fulan dan sebagainya, yang tidak lain tidak bukan karena dia pernah berbuat dolim kepada manusia tersebut. Atau jika Allah memberikan tempo dan tidak diindahkan oleh seseorang, dia berbuat dolim demikian, dia merasa sukses berbuat yang lebih lagi, tidak sadar kalau dia itu mendolimi orang, bahkan semakin jahat hatinya, semakin gelap matanya, sehingga dia memandang apa yang dilakukan adalah baik padahal tidak baik. Sehingga Allah sudah memberikan kepada dia istidraj, dia melakukan ini sukses, dia lakukan yang berikutnya, berikutnya sukses, dia lakukan lagi yang berikutnya, dia lakukan berikutnya sukses, dia lakukan yang lebih besar. Sehingga Allah SWT tidak akan membiarkan dia kecuali dia akan disiksa dengan adab yang lebih besar dan lebih sangat, dengan sebab kedzaliman yang juga lebih besar dan juga lebih sangat. Hatta idza akhadahu, sehingga ketika kelak Allah akan mengazabnya, Allah akan menyiksanya, lam yuflithu, tidak ada satu pun dari perbuatan aniaya, perbuatan kedzaliman yang dulu pernah dia lakukan yang berangsur-angsur tersebut. Dia berbuat dolim yang kecil sukses, dia lakukan yang lebih besar. Dia lakukan yang sedang sukses, dilakukan yang besar. Dia lakukan yang besar sukses, dilakukan yang lebih besar. Dia lakukan yang lebih besar sukses, yang sangat besar. Begitu dan seterusnya. Maka dari yang paling kecil-kecil, yang paling remeh-remeh, tidak ada satu pun yang Allah SWT tidak akan siksa dengan sebab apa yang dulu pernah dilakukan berupa kedoliman. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul pun berdalil ketika menyebutkan sabdanya beliau tersebut, bahwa tidak ada dosa zalim sekecil apapun yang dilakukan seorang, melainkan Allah sudah akan siksa orang itu dengan kezaliman yang pernah dia lakukan. Rasulullah membaca firman Allah tabaraka wa taala, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimah in akhdahu alimun syadid. Demikianlah jika Allah Azza wa Jalla Rabbmu menyiksa seluruh penduduk negeri yang penduduknya dalam keadaan zalimah,
yang penduduknya dalam keadaan zalimah berbuat aniaya, berbuat kezaliman, maka tidak ada sekecil apapun yang Allah tinggalkan, melainkan seluruhnya akan oleh Allah SWT turut dibinasakan. Inna akhzahu alimun syadidun, sesungguhnya siksanya Allah Azza wa Jalla dan siksa yang sangat pedih, siksa yang sangat keras. Hadis ini selain memberikan faedah apa yang tadi kita sebutkan, disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, hadis ini pula dan dijelaskan oleh ulama-ulama kita, Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan Salim bin Idah Hilali, di dalam kitab-kitab mereka ketika menjelaskan masalah ini. Hadis ini juga memberikan faedah bahwa jika perbuatan kezaliman itu dibiarkan, jika perbuatan kezaliman itu dibiarkan, tidak ada yang berupaya untuk memberantas kezaliman. Dia mengetahui kezaliman, dia tidak mengingkarinya, tidak meluruskannya, sehingga kezaliman menjadi mewabah, merata, menyebar. Memang tingkatannya berbeda-beda. Ada yang kelasnya kezaliman kelas kecil, ada yang kelas sedang, kelas besar, kelas istimewa, sehingga menyebar. Ketika sudah menyebar, menyeluruh, praktik berbuat kezaliman, maka Allah SWT akan menyiksa dan tidak ditinggalkan penduduknya. Menunjukkan bahwa orang-orang yang solih pun, yang tidak ikut berbuat kezaliman pun, akan turut merasakan penderitaan dan siksaan yang Allah SWT tempatkan kepada orang-orang yang hidup bersama orang-orang yang berbuat zalim. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan kepada kita betapa bahayanya perbuatan kezaliman. Disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, juga oleh Imam Ahmad dengan derajat yang sahih tentunya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah telah bersabda, "Man kanat indahu mazlimatun li akhihi min irdin aw syai'in faltahillahu al-yawma min qablu an la yakuna dinarun wala dirhamun in kana lahu amalun salihun ukhidha minhu biqadri madlimatihi fa in lam yakun lahu hasanatun ukhidha min sayyiati sahibihi fa humila alayhi." Disebut Rasulullah SAW di dalam hadis ini, barang siapa yang dia di dunia ini pernah berbuat kezaliman, menganiaya saudaranya berupa kehormatannya, atau sesuatu pun yang dia pernah menganiaya saudaranya, disebutkan tadi ada tiga, pada jiwanya, atau pada hartanya, atau pada kehormatannya. Macam apapun kezaliman yang dilakukan ketika di dunia itu, maka kata Nabi, faltahillahu al-yawma, maka hendaknya dia datangi saudara yang dia pernah zalimi tersebut, untuk dia minta dihalalkan perbuatannya tersebut, al-yawma, hari ini, yaitu di dunia. Min qablu, sebelum, an la yakuna dinarun wala dirhamun, datang suatu hari di mana namanya dinar dan dirham tidak lagi ada manfaatnya. Yauma la tanfa'u malun wala banun, di hari, di saat harta dan anak-anak keturunan tidak lagi bermanfaat. Orang yang dia punya harta tapi dia menganiaya hartanya orang, seandainya harta yang dia miliki diambil untuk mencukupi penganiayaan yang dia lakukan, maka berkurang tidak seberapa. Lantas apa yang menjadikan dia tidak segera melunasi, dia tidak segera menyelesaikan kezaliman yang dia pernah lakukan di dunia? Padahal nanti harta yang dia miliki ini tidak akan dibawa sampai mati, karena di hari setelah kematian tidak lagi bermanfaat harta. Tidak dinar, tidak dirham, tidak rupiah, tidak dolar, tidak rial, tidak ada lagi yang bermanfaat. Maknanya kedoliman di dunia dia mendolimi harta,
di akhirat tidak lagi bisa dibayar dengan harta. Orang di dunia menganiaya kehormatan, di akhirat tidak bisa dibayar dengan saya terhormat, saya orang yang mulia, saya orang yang memiliki strata tinggi, saya jabatan saya tinggi dan sebagainya, tidak bisa. Demikian dan seterusnya. Tetapi bagaimana menyelesaikannya? Kata Nabi sallallahu alaihi mengatakan, in kana lahu amalun salihun, tetapi kezaliman di dunia sampai dibawa di akhirat, di akhirat hanya dibayar dengan jika orang yang melakukan kezaliman memiliki amal salih. Jika dia adalah orang-orang yang salih yang memiliki amal perbuatan yang salih, ukhidha minhu bi qadri madlimatihi, maka akan dipungut, diambil dari orang yang berbuat kezaliman ini amal-amal solihnya sekadar dengan kezaliman yang dulu pernah dia lakukan, dan Allah saja yang mengkadarnya. Bukan kadarnya itu adalah besar kecilnya nominal, tetapi bagaimana Allah mengkadar, Allah tidak tunjukkan. Bisa jadi nominalnya memang kecil, tetapi kadarnya insya Allah adalah besar ketika hak yang Anda ambil adalah hak yang besar. Barangkali hanya 1 rupiah, 2 rupiah, tetapi adalah hak yang wajib yang harus diberikan, tetapi Anda tidak berikan, maka insya Allah adalah menjadi besar. Bukan karena 1 rupiah, 2 rupiahnya, tetapi karena nilainya Allah akan mengkadar disinya dengan kadar yang sesuai. Dibayar dengan amal soleh. Jika orang punya amal, amal soleh. Jika orang punya amal soleh, dikurangi amal solehnya. Dibayar dengan amal, amal solehnya. Ini kalau orang punya amal solih. Jika orang punya bekal amal solih, wa in lam yakun lahu hasanat, dan jika orang itu tidak memiliki amal kebajikan, karena habis, yang dianiaya di dunia banyak, sehingga dipungut darinya juga amal solih yang jumlahnya juga banyak, tidak cukup. Padahal amal hasanahnya itu tidak sebanding, sehingga tidak cukup. Amal hasan sudah habis, namun kedzaliman yang dia lakukan dulu di dunia belum impas. Maka Allah SWT tidak lagi mendiamkan dengan sebab amal kebajikan dia habis. Rasulullah mengkhabarkan, ukhidha minhu, la ukhidha min sayyiati sahibihi, maka akan dipungut dosa-dosa yang dilakukan oleh orang-orang yang dizalimi, dosa-dosa yang dilakukan oleh orang-orang yang teraniaya, dipungut. Fahumila alihi, dan ditimpakan menjadi bebannya orang-orang yang berbuat zalim. Allahu Akbar. Adalah kerugian di atas kerugian. Orang barangkali menyangka saya datang ke hari kiamat dengan membawa amal soleh, tapi di saat dia lupa bahwa dia pernah berbuat aniaya, pernah mendolimi orang pada kehormatannya, pada hartanya, pada jiwanya, dan dia tidak selesaikan, maka dia akan menanggung kerugian di atas kerugian. Bisa jadi dia menyangka amalan saya cukup untuk bekas saya nanti menghadap kepada Allah di hari kiamat, tapi dia lupa bahwa dia punya jeratan-jeratan perbuatan kezaliman yang belum terselesaikan, sehingga dia pun nanti akan bertanggungjawabkan di hari kiamat. Bisa jadi amalan yang disangkanya cukup menghadap kepada Allah pun habis tak tersisa. Bahkan dia tidak pernah menyangka bahwa dosa yang dia pikul yang cukup berat, kiranya ditambah dengan beban-beban dosa orang-orang yang dulu pernah dia aniaya di dunia, yang dia tidak selesaikan, ditimpakan pula kepada punggungnya. Na'udzubillah. Oleh karenanya para bapak, para ibu yang dirahmati Allah SWT, dari jauh-jauh hari Rasulullah mengkhabarkan tentang firmannya Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam hadis Qudsi, bahwa dia Azza wa Jalla mengharamkan perbuatan aniaya sebagaimana dia telah haramkan dirinya berbuat aniaya.
di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Allah tabaraka wa taala, dalam hadis riwayat Muslim, Tirmizi dan Ibnu Majah dengan sanad yang sahih, Allah SWT berfirman, ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, Allah SWT berfirman, sesungguhnya aku telah haramkan kezaliman atas diriku, bahwa Allah sesedikit pun tidak pernah berbuat aniaya, sedikit pun, dan kepada satu pun makhluknya tidak akan pernah Allah SWT berbuat aniaya. Dan Dia SWT nyatakan bahwa Dia telah haramkan perbuatan kezaliman pada dirinya Subhanahu wa taala. Wa ja'altuhu bainakum muharraman. Demikian juga aku telah jadikan perbuatan kezaliman adalah perbuatan yang aku haramkan terjadi pada kalian. Fala tadzalamu. Maka janganlah kalian itu saling dolim mendolimi. Kalian jangan saling mendolimi. Yang satu mendolimi yang lainnya, yang lain mendolimi yang lainnya. Jangan. Padahal para bapak, para ibu yang dirahmati Allah SWT, Allah Azza wa Jalla, Zat yang Maha Tahu, Zat yang Maha Hikmah, memfirmankan apa yang Dia firmankan, sesungguhnya setiap orang itu tidak mendolimi orang lain, tetapi hakikatnya orang adalah mendolimi dirinya sendiri. Tetapi Allah SWT menyebutkan fala tadzalamu, janganlah kalian saling mendolimi. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah, jika kalian tidak saling mendolimi, maka sesungguhnya kalian pun tidak mendolimi diri sendiri. Qala Rasulullah SAW, Rasul juga bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga oleh Imam Muslim, Imam Tirmizi, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan sanad yang sahih, di mana beliau telah bersabda, atadruna manil muflisu, apakah kalian tahu siapa gerangan orang yang muflis itu, orang yang bangkrut itu siapa? Qalu, para sahabat menjawab, ya Rasulullah, al-muflisu fina man la dirhama wala mata'a. Orang yang rugi, orang yang bangkrut di antara kami, menurut kami adalah orang yang tidak punya dirham, tidak punya harta. Itulah orang yang bangkrut, yang habis hartanya. Itulah orang yang bangkrut. Faqala, maka Rasul menjelaskan, innal muflisa, ketahuilah sesungguhnya orang yang bangkrut adalah man ay min ummati, dari umatku ini, yaumal qiyamati, di hari kiamat, man ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa zakatin wa siyamin wa hajjin, adalah orang yang dulu, orang yang nanti di hari kiamat, dia datang membawa salatnya, membawa zakatnya, membawa puasanya, membawa hajinya. Apa artinya? Bahwa dia adalah orang-orang yang melakukan amalan tersebut ketika di dunia. Dia di dunia adalah orang-orang yang menegakkan solat. Dia di dunia adalah orang-orang yang menunaikan zakat. Dia di dunia adalah orang-orang yang berpuasa Ramadan. Dia di dunia adalah orang-orang yang berhaji, berumrah. Dan dia datang di hari kiamat membawa amalan itu semuanya. Menurut persangkaannya bahwa dia akan cukup bekalnya dengan amal-amal yang dia bawa tersebut. Akan tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menyabdakan, "Fayati wa qad syatama hadza." Akan tetapi dia datang di hari kiamat, kiranya dia dulu pernah mencela fulan yang ini, "Wa akhadha mala hadza." Kiranya dia juga pernah mengambil hartanya fulan yang lain ini. Wana basha'an irdi hadza, dan dia juga akan mempecundangi kehormatannya fulan yang ini. Wa daraba hadza, dia pernah pukul orang yang ini. Wa safaka dama hadza, dia pernah tumpahkan darah orang yang ini. Dia membawa dosa apa? Aniaya. Dia membawa dosa kezaliman. Dia mencela dengan mulutnya, dia mencaci dengan sikap-sikap dan gerak-geriknya. Karena namanya mencela orang tidak harus dengan mulut. Mencela orang tidak dengan mulut saja,
mencaci manusia tidak hanya dengan mulut tapi mencaci dengan sikap. Nah, bagaimana mencaci dengan sikap itu? Nah, melihat dengan sudut mata. Nah, apa maknanya? Mengecilkan orang, mengecilkan orang. Nah, padahal di hadapan manusia dia melihat kepada orang dengan sudut mata, maknanya dia mengecilkan orang lain. Atau dia dengan jempol yang ke atas untuk orang tertentu, jempol terbalik untuk orang tertentu yang lain. Nah, kalau dia begini, kalau dia begini, ini juga mencela, mencaci. Atau dengan jari kelingking, nah, dia itu begini. Nah, meremehkan. Dan yang lain-lain. Ternyata mencaci, mencela tidak sekedar dengan lisan. Padahal dia sholat, dia berpuasa, dia berzakat, dia berhaji, dia berumrah, tapi dia mencela manusia. Sehingga dia pun membawa dosa kezaliman tersebut. Dia ternyata pernah menganiaya hartanya orang. Dia berhutang, tapi dalam hati tidak pernah akan dia menyaurnya. Nah, dalam hati dia tidak pernah akan menyaurnya. Dia mengambil hartanya orang, nah, cari ceperan, majikan toh enggak tahu, nah, cari ceperan. Katanya apa? Majikan tidak tahu. Nah, atau yang lain-lain, hartanya majikan dikurangi, dianggapnya ini ceperan, nah, dianggapnya ini tip yang halal. Pada dia mengurangi haknya majikan. Yang harus dia tunaikan, yang harus dia berikan tapi tidak diberikan. Atau yang lain-lainnya. Atau dia mempecundangi kehormatan orang. Pernah menuduh manusia berbuat zina. Pernah menuduh orang dia pasangan selingkuh. Disebarkannya atau dikhabarkannya kepada manusia. Maka ini bentuk-bentuk perbuatan kezaliman. Perbuatan yaitu penganiayaan. Dia pernah mukuli orang ini, dia pernah membuat lukanya orang ini, dan yang semisalnya. Fayu'khadhu li hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Oleh karenanya Rasul menyabdakan, sehingga akan dipungut, akan dipungut. Lihada, untuk orang yang dia pernah dolimi ini, min hasanati, dari perbuatan hasanah yang dia lakukan. Wahada min hasanati, dan juga untuk orang yang pernah didolimi yang lainnya ini, juga diambilkan dari perbuatan hasanah yang dia lakukan. Fa'in faniyat hasanatuhu, apabila perbuatan baiknya itu sudah habis. Qabla an yang qadima alaihi, sebelum habis apa yang wajib dia tunaikan berupa membayar yaitu dosa kezaliman itu, ukhidha min khotoyahum, maka akan dipungut dosa-dosanya orang yang telah didolimi dulu di dunia itu, akan dipungut sekadar apa kezaliman yang dulu pernah dia dianiaya dengan sebabnya. Faturiha alihi, kemudian ditumpukkan dosa-dosa mereka di atas dosanya orang yang berbuat dolim ini. Summa turiha finnar, kemudian setelah itu dia akan diceburkan ke dalam neraka. Na'udzubillah minanar. Para bapak, para ibu, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, para hadirin dan hadirat rahimakumullah, dan juga para pemirsa dan para pendengar dimanapun berada, semoga Allah SWT memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Hadis-hadis dan dalil-dalil yang disebutkan dari hadis-hadis yang sahih yang disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan kepada kita benar bahwa dosa zulm, dosa kezaliman adalah termasuk dosa besar. Apabila Imam Az-Zahabi memasukkan dosa kezaliman pada urutan ke-26, ternyata untuk kita dosa ini tidak harus pada urutan yang ke-26. Bahkan bisa jadi harus dijadikan yang nomor 1 seluruhnya.
Dari dosa besar yang pertama dahulu sampai dosa besar yang ke-26 harus dijadikan perhatian kita nomor satu, supaya kita selamat dari seluruh dosa-dosa besar. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara bentuk jahatnya dosa kezaliman, selain dari apa yang disebutkan dalam hadis yang telah disebutkan, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga oleh Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah SAW ketika mengutus Mu'adz bin Jabal untuk berdakwah ke Yaman, di antara pesan wasiatnya Nabi kepada beliau adalah Nabi bersabda, "Wattaqi da'watal mazlum, fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun." Dan takutlah kau wahai Mu'adz, berhati-hati dan waspadalah kau wahai Mu'adz dari seruan doanya orang-orang yang dianiaya, baik dianiaya darahnya, dianiaya hartanya, maupun dianiaya kehormatannya. Berhati-hati dan waspadalah sehingga jangan sampai kamu berbuat aniaya. Karena jika kamu menganiaya orang sehingga orang itu berdoa kepada Allah, fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Ketahuilah sesungguhnya tidak ada penghalang antara seruan doanya orang yang dianiaya, yang menghalangi seruan doa itu dari Allah, tidak ada. Berarti tanpa hijab, tanpa penghalang, doanya akan didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Bukhari juga oleh Imam Muslim, dari sahabat Sa'id ibn Zaid radhiyallahu ta'ala anhu, adalah Nabi telah bersabda, "Man dzalama qida shibrin minal ardi tawaqahu min sab'i ardina yaumal qiyamah." Barang siapa yang di dunia dia pernah menganiaya, mengambil haknya, qida shibrin, meskipun hanya sejengkal saja. Sejengkal saja. Permukaan bumi ini yang dikatakan ini adalah milikku, padahal itu bukan. Banyak kasus bagaimana orang mengambil haknya orang, persengketaan masalah tanah sampai ke pengadilan. Ternyata ada dua surat tanah. Nah, ada dua surat tanah. Kok bisa muncul dua? Kemudian kasus dibawa sampai ke meja hijau. Nah, tidak tahu bagaimana prosesnya, ternyata yang paling berhak terkalahkan. Yang paling berhak terkalahkan dengan permainan yang dia lakukan, bagaimana untuk mengambil haknya orang ini, dan berbekal apa? Sertifikat yang dia bawa. Bagaimana tanah ada dua sertifikat? Nah, padahal kalau sudah namanya sertifikat, tidak hanya sejengkal kan? Ada orang yang punya sertifikat tanah luasnya sejengkal. Berapa pak tanahnya yang dijual sejengkal? Nah, sertifikat yang SHM ini sudah, nah, hak milik ini, nah, gak ada. Tentunya adalah bermeter-meter minimanya. Nah, minimanya bermeter-meter atau berare-are. Nah, kata Nabi, barang siapa yang dia di dunia pernah menganiaya haknya orang lain berupa tanah meskipun hanya sejengkal, tawaqahu min sab'i ardina yaumal qiyamah, niscaya kelak di hari kiamat akan ditimpakan di atas leher, di atas punggung dia itu, min sab'i ardin, dari tujuh lapisnya bumi, yaumal qiyamati, itu kelak di hari kiamat. Disebutkan oleh para ulama, maknanya bisa menurut lafaz ini, maknanya berarti apa yang dia hai, yang diambil haknya dari manusia, seberapapun bidang luasnya itu, dari permukaan bumi yang dia lihat, maka akan ditimpakan yaitu sebanyak tujuh lapis bumi itu, dari permukaan bumi sampai ke dalamnya bumi, sampai tujuh lapis bumi ditimpakan yaitu sebagai beban dosa dia di hari kiamat.
Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan hal ini menunjukkan kepada kita bahwa kezaliman itu oleh Allah Azza wa Jalla diberi ganjaran setimpal. Sebagaimana bumi itu adalah berlapis tujuh, sebagaimana langit berlapis tujuh, kalau dia itu melanggar haknya manusia, meskipun dalam pandangan mata dia, dia hanya menghai satu lapis bumi, hanya sebidang permukaan bumi yang dia lihat, tapi hakikatnya dia sedang menganiaya haknya manusia itu tujuh lapis bumi, maka jenis kedzaliman yang dia lakukan akan dibayar dengan yang semisal. Ketika dia menganiaya tujuh lapis bumi, maka begitu pula yang akan ditimpakan juga tujuh lapis bumi. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan masih banyak keterangan-keterangan di dalam nas sunnah tentang hal berbuat kedzaliman dan tentang bagaimana ngeri dan jahatnya perbuatan kedzaliman. Oleh karena panjang dan juga karena sedikit banyak harus ada uraian dan ada penjabaran sehingga kita mengetahui lebih jauh, lebih lengkap tentang apa itu dosa kedzaliman dan bagaimana yaitu menyelesaikan masalah dosa kedzaliman, insyaallah taala untuk kelanjutan materi ini kita akan membacakan keterangannya pada pengajian kita di pertemuan yang akan datang. Oleh karena waktu yang membatasi kita di duha hari ini, kita cukupkan sampai di sini yang bisa kita pelajari. Semoga Allah SWT memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, minimalnya kita akan semakin jeli dan waspada dari macam-macam kedzaliman, dari dosa-dosa kedzaliman. Kemudian minimalnya kita akan berusaha meniatkan untuk menyelesaikan semua urusan kedzaliman yang pernah kita lakukan di dunia ini sebelum datangnya kematian atau sebelum datangnya hari kiamat. Waffaqanallahu wa iyyakum ila kulli khairin. Semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkan setiap kebaikan yang kita niatkan, yang disyariatkan olehnya. Subhanahu wa ta'ala, Allahumma amin. Wallahu ta'ala a'lam. Wa salawatullah wa salamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.